Sejak kapan, Bu, mulai bisnis pai susu ini, Bu? Sejak tahun 2010, jadi sudah 9 tahun, Mas, bisnis pai susu ini. Untuk resep ini dapat dari mana, Bu? Pembelajaran atau dari turun-temurun, Bu? Ini saya dapat dari ibu saya, yang memang dari tahun 74 beliaunya sudah jualan kue. Untuk pemasaran sendiri, bagaimana, Bu, proses pemasarannya dari pai susu ini? Jadi untuk pemasaran saya pakai online, tapi saya setiap hari ngoven karena ada aja setiap hari yang beli ke saya itu melalui WA, melalui Instagram, taunya melalui Facebook. Untuk rasa pai susu ini apa aja, Bu, rasanya? Variasi rasa dari pai susu? Varian Ina Pai Susu ada 15 rasa, Mas. Mulai original, keju, coklat, coco chip, kelaper tart, dan yang tidak ada di Indonesia itu pai tuna asap. Untuk favorit pemesanan ini variasi rasa apa, Bu? Ori, keju, tuna asap. Untuk omsetnya dalam satu bulan berapa, Bu, kira-kira, Bu? Alhamdulillah omset untuk tiap bulan masih sedikit ya, Mas, ya, masih sekitar 30 jutaan.